Ya, semuanya kembali lagi di Sewi Pintar. Pada hari ini Sewi Pintar akan memberitahu semua di sini tentang sekolah terunik. Karena itu masukkan ajaran tahun baru di dunia ini. Ajaran tahun baru membuka pendaftaran sekolah pada tahun ajaran baru ini. Sewi Pintar akan mengungkap semua sekolah-sekolah yang mungkin kalian inginkan di KIB ataupun tidak. Kita langsung saja akan mulai sekarang. Ya, berhubung karena pendaftaran penuh, pasti kalian sudah memiliki keterbatasan. Ya, atau begitu kita akan berikan sekolah terunik di versi Sewi Pintar. Hanya di sini saja, tunggu yang satu ini. Salam Sewi Pintar. Ya, sekolah yang pertama yaitu sekolah ilmu sihir di Salem, Amerika. Seperti sekolah Harry Potter yang menggunakan sihir dalam belajar, sekolah ini mengajarkan kita tentang paganisme, ilmu tenung, seni meramal, dan ilmu pelet, dan lain-lain. Sekolah ini diminati sudah lebih dari 240.000 orang di seluruh dunia. Dan sekolah ini menyampaikan materi pelajarannya melalui media online, dan juga kampus utamanya didirikan di Chicago tahun 2003. Itu dia, sekolah ini sangat unik. Apakah kalian ingin sekolah di sini? Ya, sekolah kedua yaitu adalah sekolah Zhongkong, sekolah dalam gua di Cina. Meski aneh dan menakutkan, anak-anak kecil diharuskan sekolah di sini. Para penduduk tak punya pilihan lain karena keterbatasan prasarana. Didirikan pada tahun 1984 dan untuk menampung anak-anak yang tidak mampu. Oke, ini sangat menarik. Jika kalian sangat menarik gua, jika ada pelawan yang atau membuat saya ketakutan dalam belajar. Selain itu, kondisi belajar di sana gelap seperti pada zaman batu. Jangan itu harus bersyukur sukses sekolah di gedung. Karena gedung itu sudah ada belnya. Kalau di sana, belnya memakai apa? Di dalam gua, mungkin bisa saja pelawan pencet dan berbunyi sebagai bel sekolah. Kita akan lanjut ke sekolah berikutnya. Oke, sekolah selanjutnya itu sekolah dalam Stadium River Plate di Argentina. Untuk para penggemar bola, tentu tidak asing lagi dengan nama River Plate. Tapi tahukah kalian semua bahwa sekolah di Stadium Namanga ini, di dalamnya ada sebuah sekolahan. Ya, karena itu sangat indah sekali. Yes, karena setiap hari stadion ini dikunjungi oleh para penggemarnya. Dan juga jika ada pertandingan, maka aktivitas belajar akan sangat terganggu. Oke, itu dia beberapa sekolah terunik yang Sewi berikan sampaikan menurut Sewi Pintar. Kiranya ini menjadi manfaat bagi kita semua. Dan juga kita lihat video selanjutnya. Ya, itu dia beberapa sekolahnya dan kita akan lanjutkan lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya di channel ini, Gamers Blackers. Kiranya juga sampai di sini saya Pintar pamit untuk diri dan jangan lupa nonton Sewi Pintar terus juga ada video selanjutnya. Dah.